Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview tentang Oppo A54. Oppo tidak hanya memiliki seri Reno 5 di tahun ini, berbagai model smartphone terbaru telah diperkenalkan untuk konsumen di Indonesia. Salah satunya adalah Oppo A54. Kali ini kami akan membagikan pengalaman selama menggunakan smartphone tersebut dalam review Oppo A54. Oppo A54 merupakan ponsel kelas menengah dengan cukup banyak kelebihan yang ditawarkan, mulai dari desain yang menarik hingga beragam fitur yang tak kalah apik. Penasaran pastinya apa saja kebolehan yang dimiliki oleh HP 2 jutaan ini. Yuk langsung saja simak hasil pengujian yang telah kami lakukan dan sudah kami rangkum dalam review Oppo A54. Oppo A54 merupakan ponsel dengan desain warna yang ceria dan eye-catching. Balutan warna Starry Blue yang tampil glossy tampak begitu menarik perhatian. Kelebihan lain dari desainnya, Oppo menggunakan desain yang mereka sebut sebagai 3 dimensi delicate design. Penerapan desain ini membuat sisi kanan dan kiri melengkung sehingga terasa pas dengan kontur tangan. Bingkai bagian tengah juga lebih ditipiskan 0,2 mm, sehingga bingkainya terlihat menyatu dalam bodi 3 dimensi. Beralih ke bagian layar, Oppo A54 mengusung layar berjenis IPS LCD berukuran 6,5 inch. Desain layarnya sudah kekinian dengan adanya lubang kamera di sudut kiri atasnya. Hanya saja layar berukuran besar dengan resolusi HD Plus akan tak seimbang, padahal ponsel lain di kelasnya sudah berani menyematkan layar dengan resolusi Full HD Plus yang menyuguhkan kualitas visual lebih baik. Review Oppo A54 masuk ke bagian spesifikasi dan performa. Oppo A54 dimotori chipset MediaTek Helio P35. Chipset dengan fabrikasi 12nm ini memiliki kecepatan maksimal 2,35 GHz. Unit Oppo A54 yang kami review memiliki RAM LPDDR4X 4 GB dan memori internal 128 GB yang dapat diperluas menggunakan microSD hingga 256 GB. Kalau soal performa mungkin biasa saja, namun untuk baterai Oppo A54 baru jagonya. Smartphone terbaru Oppo ini bikin kami pegel menguji baterainya yang bertahan hampir seharian penuh. Sektor baterai merupakan keunggulan lebih yang dimiliki oleh Oppo A54. Smartphone ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan fast charging 18 watt. Besarnya kapasitas baterai ini sebanding lurus dengan daya tahan yang ditawarkannya. Memanfaatkan tes baterai dari aplikasi BCMark, smartphone ini sukses meraih screen on time selama 21 jam, 29 menit, nyaris 24 jam. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.